Halo War Crystal, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian untuk memperjelas mix yang ada di laptop kalian atau ini, mic condenser. Jadi agar suara dari mic kalian itu lebih jelas saat kalian merekam suara atau saat kalian melakukan kuliah atau sekolah dengan menggunakan Google Meet atau Zoom atau lain sebagainya. Nah, langsung saja ke caranya. Pertama, kalian klik kanan. Ini di bagian speaker ini, kalian klik kanan. Kemudian kalian klik ini, open sound setting. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian buka sound control panel. Setelah itu kalian buka recording. Nah, di sini ada dua. Di sini saya menggunakan headset mikrofon. Nah, kita klik, kemudian kita pilih properties. Setelah itu kita menuju ke menu level. Nah, di sini kalian bisa gunakan angka seperti ini, 96 untuk ini, dan untuk mikrofon Bose ini kalian bisa ya maksimal 20 dB lah, jangan sampai lebih, jangan sampai 30, ya paling enggak 20 dB lah. Tapi jika kalian 20 dB itu kurang cukup, kalian bisa gunakan yang 30 dB. Biasanya laptop bawaan kalian itu mikrofon Bose-nya itu hanya 10 dB. Nah, untuk memperjelas, kalian bisa naikkan menjadi 20 dB. Dan ini kalian bisa naikkan menjadi ya 96 lah maksimal, jangan sampai 100 karena takutnya suara yang direkam itu pecah. Kemudian jika sudah, kalian klik OK. Setelah itu kalian klik OK dan kalian close. Nah, seperti itu saja. Jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Dan jika kalian itu masih merasa bingung, kalian bisa tinggalkan komentar di video ini. Mari kita dukung channel ini agar channel ini bisa menjadi channel nomor 1 tutorial di Indonesia. Terima kasih.